apresiasi kepada guru dan tenaga kependidikan inspiratif. Bagaimana cara mengikuti apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2022? Berikut tata cara pendaftarannya. Pertama, kunjungi laman berikut ini. Dan klik tombol daftar. Pilih kategori sesuai profil Anda. Klik registrasi untuk melakukan registrasi atau klik masuk jika sebelumnya Anda sudah melakukan registrasi. Isi form pendaftaran sesuai data diri dan pastikan Anda memiliki akun belajar.id. Jika belum memiliki akun belajar.id, formulir pendaftaran akan mengarahkan ke form pengajuan usulan akun belajar.id. Setelah berhasil melakukan registrasi, catat dan simpan email berikut kode registrasi Anda. Kemudian, tautkan link video yang telah Anda unggah di YouTube ke bukti karya saya pada platform Merdeka Mengajar. Sebelum menyimpan video ke dalam bukti karya pada platform Merdeka Mengajar, perlu dihubungkan channel YouTube ke dalam bukti karya. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan. Bukti karya pada platform Merdeka Mengajar juga dapat diakses menggunakan laptop atau personal komputer dengan menggunakan web browser pada laman berikut ini. Selanjutnya, klik tombol Lihat Bukti Karya seperti gambar berikut ini. Klik Tambah Karya ke Karya Saya. Pilih Kategori Karya. Pilihan kategori karya yang dapat dipilih dalam rangka pelaksanaan apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022 sebagai berikut. Praktik Pembelajaran. Untuk peserta yang berasal dari unsur guru, pendidik PAUD, dan pamong belajar. Kepemimpinan sekolah. Untuk peserta yang berasal dari unsur kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penilik. Pilih video. Klik masuk dengan akun Google. Gunakan akun Google yang sudah memiliki channel YouTube berisi video yang akan diikutsertakan dalam rangka pelaksanaan apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022. Perlu untuk diketahui, akun Google yang dipilih di sini tidak harus menggunakan akun belajar.id, bisa menggunakan channel YouTube dengan akun Google pribadi. Jika ingin mengganti akun YouTube yang ingin dihubungkan ke bukti karya, dapat dilakukan dengan mengklik ganti akun, kemudian ikuti langkah-langkah yang sama. Setelah akun YouTube berhasil dihubungkan, tahap selanjutnya adalah menyimpan video ke dalam bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Pilih video yang akan diikutsertakan pada apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022. Langkah selanjutnya adalah melengkapi informasi rincian video yang akan diikutsertakan pada apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022. Deskripsi video pada platform Merdeka Mengajar berisikan informasi sebagai berikut. Untuk guru, pendidik PAUD, pamong belajar, deskripsi video memuat frasa kunci penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Sementara untuk kepala sekolah, deskripsi video memuat frasa kunci kepemimpinan pembelajaran untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi di satuan pendidikan. Untuk pengawas sekolah dan penilik, deskripsi video memuat frasa kunci pendampingan dan pembimbingan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di satuan pendidikan. Dalam deskripsi juga menuliskan hashtag HGN2022. Jika seluruh informasi rincian video sudah diisi, klik simpan video, maka video berhasil dipublikasikan ke bukti karya. Perlu diketahui, apabila setelah video berhasil disimpan ke bukti karya, lalu muncul keterangan video ini tidak tersedia, maka harus memeriksa penyetelan visibilitas video di channel YouTube. Pastikan tidak memilih opsi pribadi atau private. Setelah video berhasil tersimpan, salin link video bukti karya tersebut untuk disertakan pada formulir pendaftaran dengan mengklik tombol bagikan dan pilih salin link. Setelah menautkan karya video Anda di platform Merdeka Mengajar, calon peserta kemudian dapat melengkapi dokumen pendukung yang dipersyaratkan, mengisi tautan bukti karya di platform Merdeka Mengajar, dan mengunggah naskah video.
Setelah semua persyaratan terpenuhi, Anda telah terdaftar sebagai peserta apresiasi guru dan tenaga kependidikan inspiratif tahun 2022. Ayo segera kirimkan karya terbaik Anda sebelum tanggal 22 Oktober 2022.